Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adi Linggapura YouTube Channel. Berikut ini adalah jadwal match BRI Liga 1 pekan ke-13 berserta klasemen terbaru, top skor dan top asis. Cilegon United versus Persikabo, Jumat 9 Desember 2022 pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar atau di aplikasi video. PSIS Semarang versus Borneo FC, Jumat 9 Desember 2022 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar atau di aplikasi video. Bali United versus Bayangkara FC, dimenangkan oleh Bali United dengan skor Bali United 3, Bayangkara FC 0. Dan inilah klasemen terbaru BRI Liga 1 pekan ke-13. Di peringkat pertama ada PSM Makassar dengan 28 poin, selanjutnya Bali United 27 poin, Madura United 26 poin, Persija Jakarta 24 poin dan Borneo FC 23 poin. Di peringkat 6 ada Persita Tangerang 22 poin, selanjutnya Persikabo 19 poin, Persib Bandung 19 poin, Arema FC 17 poin dan Persebaya 16 poin. Di peringkat 11 ada Persis Solo dengan 14 poin, selanjutnya PSIS 14 poin, Dewa United 12 poin, Bayangkara FC 12 poin, PSS Sleman 12 poin. Untuk 3 peringkat terbawah ada Cilegon United dengan 10 poin, Barito Putra 5 poin, Persi Kediri 4 poin. Berikut ini adalah 5 top skor dan 5 top asis BRI Liga 1 pekan ke-13. Di peringkat pertama ada Matteo Spato dengan 12 gol, selanjutnya David Da Silva 11 gol, dan Ilyas Pasojevic 7 gol. Luis Marcelo 6 gol dan Jean Pevolo 5 gol. Di peringkat pertama top asis ada Fadil Sausu dengan 6 asis. Selanjutnya Alexis Mesidoro 5 asis, Ramiro Vergonci 5 asis, Akbar Tanjung dengan 4 asis dan Jean Pevolo 4 asis. Terima kasih guys, jangan lupa bantu subscribe Adi Linggapura YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.